biasa sebelum kita melanjutkan perjalanan ke sana ke gunung. Nah, martabak tuh buat stamina sama di gunung. Bus adventure. Kata baru ya? Oh, kata baru. Beda baru tuh langsung diangkat. Si aja ini, Ji. Kita baru saja melewati tanjakan. Mantap. Bisa aja tuh seragam. Jadi tinggal bikin bajunya. Gemblong. Bikin baju kita pakai. Belanja gemblong. Kita akan melewati tanjakan yang sangat panjang. Ini pemandangannya. Aduh, tanjakannya parah banget. Sampai Siska aja harus didorong. Baru 13 kilo kita berjalan. Trouble. Gimana nih, Kang? Tanjakannya gimana? Ini kenapa nih, Pak Haji? Lewat lagi dia. Tuh ada mekanik. Masih nanjak lagi. Tanjakan yang sungguh luar biasa. Ayo, semangat terus. Kita bentar lagi puncak. Tanjakan berlumut. Ayo, Ji. Lanjut. Silang, silang. Batas akhir jalan Soran, Pak Haji. Ya. Sama Kadam sekarang ya? Shock breaker-nya. Tes shock breaker. Yo. Yang belum full sus, maaf-maaf aja. Nih, satu nih yang belum full sus nih. Nih. Ah.
Siap-siap aja sakit pinggang. Nah, yang udah full sus dorong aja. Berat. Halo. Perjalanan kita sudah 17 kilo. Sebenarnya masih jauh. Perjalanannya pendek tapi treknya nanjak, turun nanjak, turun nanjak, berbatuan. Kita matador dulu. Kita istirahat sejenak. Oke, kita persiapan kembali setelah goes. Berapa kilometer sudah? 18 kilometer, wow. Mantap. Belum laku apa-apa 18. Iya. Medannya aja sadis. Batu. Oke guys, ini tanjakannya batu semua guys, dari bawah. Ada di atasnya curug. Curug apa Ji? Curug Awitali ya? Nah, Curug Awitali ada di bawah sana. Nah, ini dia tugu kampungnya. Belum ada namanya kampungnya, tahu kampung apa, tapi udah mulai kelihatan ada rumah. Ciora ya? Oh iya, jadi kita langsung ke sana lanjut. Malam, oi. Santuy dulu, santuy. Ngopi. Nah, enak pakai motor. Ayo, semangat. Lengket. Ini guys, terjadi trouble guys. Nih lihat RD-nya guys. Tuh,